kebanyakan kebanyakan sekolah ada banyak makmal sains tetapi tidak makmal matematik. Bagi saya, saya lebih suka pelajar datang ke bilik yang khas dan persediaan tu saya nampak lebih jelas. Pelajar berjalan menuju ke klinik matematik dan dibantu oleh peralatan-peralatan canggih. Jadi bila saya mengajar menggunakan peralatan-peralatan yang begini, fokus mereka dan minat mereka dalam matematik didapati lebih meningkat dan bertambah baik. Saya biasanya buat soal selidik bagi pelajar-pelajar saya kerana saya juga harus tahu apa pendapat atau kehendak mereka. Jadi saya dapati apabila saya menggunakan peralatan-peralatan yang canggih dan duduk di bilik yang khas, jadi saya rasa itu banyak membantu saya lah. Dan pelajar-pelajar saya juga dilihat memberikan saya rasa peningkatan yang baik dalam prestasi matematik mereka apabila saya banyak menggunakan alat-alat canggih dan bilik yang khas untuk matematik. Saya rasa kamu masih ingat lagi masa tingkatan satu kita belajar geometrical construction, mengukur sudut 60 darjah dan melukis sudut 60 darjah kita gunakan jangka sudut atau dalam bahasa Inggerisnya protractor. Okey, bagus. Kamu rasa kamu ingat lagi tak macam mana nak lukis 60 darjah menggunakan jangka sudut? Ingat? Okey. Kalau sekiranya kamu tengok di sini, cikgu berikan garisan AB. Okey, kita nak gunakan jangka sudut untuk melukis sudut 60 darjah di atas titik. Kalau ABC yang mana titik atau bucunya? B. Okey, bagus, B. Okey, siapa nak cuba lukis 60 darjah menggunakan jangka sudut di sini? Okey, bagus. Okey, kita minta okey tuan tangan. Rakyat apa Azwan? Ya, Azwan. Sila. Ya, cikgu akan keluarkan kesetus di sini. Ya, okey. Baik, semua tolong perhatikan. Okey, Azwan, kita letakkan yang kesudut ni di mana? B. B. Okey, tunjuk titik B di mana? Okey, baik, saya letakkan di situ. Okey, bacaannya di mana? Kita akan gunakan bacaan yang di dalam atau yang di luar? Luar. Kenapa kita gunakan bacaan yang di luar? Sebab bacaan kosongnya bermula di luar. Okey, tunjukkan di mana titik 60 darjah. Okey, kawan-kawan. Bacaan sudut 60 darjah terdapat di sini. Okey, bagus. Sekarang cikgu ubah. Ya. Jangka sudut di tepi dan Azwan sila sambung titik 60 darjah tersebut. Okey. Betul? Okey, labelkan 60 darjah di situ. Okey, bagus. Tepukan untuk Azwan. Okey. Okey. Baik, saya nak tanya. Cuba kamu fikirkan, adakah boleh kita melukis sudut 60 dan 120 darjah tanpa menggunakan jangka sudut? Tanpa alat jangka sudut ini, kita nak lukis 60 dan 120 darjah dengan tepat. Ada tak cara lain? Rasa-rasa ada tak? Ha? Rabiatul, rasa-rasa boleh tak kita lukis 120 darjah atau 60 darjah tanpa menggunakan jangka sudut? Tidak boleh. Tak boleh? Rabiatul kata tak boleh. Okey, terima kasih Rabiatul. Sebenarnya, untuk mengawal kamu, kita boleh lukis 60 darjah dan 120 darjah tanpa menggunakan jangka sudut tetapi menggunakan alat yang kita panggil jangka lukis. Okey, cikgu dah pesan dah, bawa jangka lukis. Okey, semua orang keluarkan alat jangka lukis kamu. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara nak lukis 60 darjah yang kemudiannya kita teruskan kepada 120 darjah tanpa menggunakan peralatan jangka sudut. Okey? Okey? Baik, sebelum kita mulakan yang ini, saya nak setiap orang
Setiap bulan tolong keluar ambil lampiran kerja kamu. Okey, setiap bulan keluar sebagai lampiran kerja. Okey. Kamu tahu ada dua bahagian tajam di situ. Yang pertama ialah bahagian yang jarum. Ya, bahagian jarum ini selalunya kita cucuk pada bucu. Okey, contoh dia ABC. Ya, ABC. Jadi bucunya kamu tahu sebelum ni pun kita dah biasa lukis 60 darjah menggunakan jangka sudut dan bucunya terletak di tengah-tengah abjad sebut itu B. Betul? So, bahagian yang tajam ini akan terletak di bucu sudut tersebut. Okey, semua orang. Sebelum kamu buat pembinaan ini, tolong pastikan. Yang pertama, pensel mesti tajam. Very sharp. Nah, kalau nak tahu sharp enough ataupun tajam atau tidak, cucuk tangan kamu. Kalau sakit pun dia tajamlah. Kalau yang tak tajam pun tebal tu, dia cucuk dia tak rasa sakit sangat. Okey? Baik, kemudian yang kedua ialah pastikan level ataupun paras pensel dan jarum mesti separas. Parallel to each other ataupun selari. Nah, dia jangan pensel tu terjulur panjang sangat. Okey? Okey, now. Semua orang dah? Okey, gantangkan jangka lukis tu. Okey, buka. Jangan terlalu besar. Memadai macam yang cikgu tunjuk ni. Okey, bahagian yang jarum. Tolong letak di bucu sudut. Okey, saya ubahkan ni. Ya, kamu pun letak juga jangka sudut kamu yang jarum terletak di bucu sudut. Semua orang buat? Okey? Dapat? Okey, sekarang kita tak ukur pun sebarang jarak. Betul tak? Elok-eloknya jangan terkeluar dari garisan yang dia beri. Misalnya AB, jangan terlebih daripada AB. Paras dia, okey? So, yang ini pensel kamu. Okey, lukis satu lengkok. Okey. Lukis satu lengkok. Boleh? Boleh tidak? Okey. Ketua kumpulan tengok adakah ahli kumpulan kamu menghadapi masalah. Tolong. Tolong tunjuk. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita letakkan jarum ini tadi di atas titik lengkok tu, yang permulaan lengkok tersebut. Kita letakkan. Okey. Baik. Sudah. Kita ubah dah tadi jangka lukis. Dah. Tak ubah. Jangan ubah. Once kamu dah lukis lengkok tersebut, gunakan jarak yang sama untuk menanda garis silang. Inilah 60 darjah yang kamu nak. Okey, now sambung. Tolong sambung. Titik silang. Titik silang itu sambung kepada bucu tersebut. Okey. Okay, ini adalah 60 darjah yang saya nak. Okey, labelkan. Labelkan sudut tersebut. Okey, boleh?
Boleh dia? Okey, bagus. Okey, good. Labelkan. Dan kalau boleh, cikgu nak kamu gunakan pensel warna untuk menyambung garisan yang kita lukis tadi. Okey? Now, 60 darjah, tak ada masalah. Semua orang boleh? Bagus. Sekarang kita akan teruskan. Sebenarnya, ya, murid-murid, cikgu kalau kamu nak melukis 60 darjah, sekali calit 60 darjah, dua kali calit, secara otomatik dia akan jadi 120 darjah. Faham? Okey. So, apa yang saya nak kamu buat ialah, okey, di bahagian 4. Okey. Semua tengok bahagian 4. Okey, kita akan membina sudut 120 darjah menggunakan jangka lukis. Sebelum tu pastikan dulu, bila kita baca soalan, kita pastikan bucu dia. Yang mana bucu dia? X, Y, Z. Yang mana bucu? Y. Y. Bagus. Gariskan dekat Y itu bahawa kamu akan meletakkan jarum di atas titik Y sebagai bucu. Faham? Okey. Okay, ada sesiapa nak komen tentang hasil kerja kawan-kawan kamu? Okay, ini yang dihasilkan oleh Rabiatul. Okay, saya anda semua orang cuba perhatikan soalan yang kedua, soalan sebenar dalam peperiksaan PMR. Muka surat 3 nombor 2. Okey, murid-murid, sekarang kamu dah cekap menggunakan jangka lukis, ya, untuk melukis dan membina segitiga atau rhombus yang dalam kertas lampiran kamu. Jadi apa yang saya nak kamu lakukan sekarang ialah, okey, kamu gunakan kemahiran itu untuk kita ke level yang lebih tinggi, iaitu membina ataupun membuat pembinaan menggunakan kemahiran, menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Betul tak? Jadi saya nak kamu buka komputer kamu dan di sini dah ada soalan yang tersedia untuk kamu. Gunakan software yang bersesuaian bagi membina mengikut arahan yang dinyatakan. Okey? Ingatlah, yang ini adalah soalan-soalan kebat atau soalan-soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, saya nak kamu serve dan banyak terdapat soalan-soalan kebat di dalam ini. Dan saya akan bagi kebebasan untuk kamu apa melayari dan membina mengikut arahan yang dia nyatakan. Okey? Dan kalau sekiranya kamu boleh menjawab dengan cepat atau dengan pantas, okey, lakukanlah. Nah, dia tak ada terikat siapa yang boleh jawab soalan. Kalau lagi banyak kamu jawab, siapa yang beruntung? Kamu yang untung. Betul tak? Dan, tapi saya nak kamu lakukan dalam berkumpulan. Sama-sama membantu each other. Atau menolong antara satu sama lain. Okey? Boleh? Okey, saya bagi kebebasan untuk kamu cuba sendiri menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, bagus. Ini hasil kerja yang telah
diselesaikan oleh kumpulan Fatin. Bagus, tanya tepukan kepada kumpulan Fatin. Saya rasa sekolah lain jarang ada keistimewaan ataupun kesempatan yang begini.